Halo teman-teman, selamat datang kembali di OAN Channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja. Tetap jaga kondisi kesehatan ya guys. Makan makanan bergizi, olahraga yang cukup, serta minum air putih yang banyak. Terus, untuk teman-teman yang lagi bekerja, atau sedang belajar, atau sedang mengejar deadline, jangan lupa juga untuk istirahat. Agar apa tubuh kita tetap segar guys ya, terus performa kita tetap terjaga. Oke guys, kali ini dalam video ini aku sedang melakukan Inktober di hari yang ke-16, Inktober 2021 ya guys ya. Dan di hari yang ke-16 ini aku menggambar Moskov dari Mobile Legend guys ya. Pokoknya tahun ini aku menggambar dan sekaligus inking hero Mobile Legend guys ya di tahun 2021 ini. Gimana sih cerita Moskov atau latar cerita Moskov? Moskov adalah hero maskman guys ya, hero MM gitu atau jarak jauh gitu. Terus gimana sih ceritanya? Ada yang tahu? Gini, sambil aku cerita kalian simak ya. Jadi gini kisahnya. Di wilayah barat dari Land of Dawn terdapat suatu kota yang masih terkenal barbar, di mana keadilan sulit ditegakkan dan perang antara suku kerap terjadi. Di sana terdapat dua suku terkenal dan merupakan musuh bebuyutan, yaitu suku Wild Sand dan Hitala Grassland. Antara Wild Sand dan Hitala Grassland ya guys. Mereka memiliki latar belakang tempat tinggal yang jauh berbeda. Wild Sand adalah suku yang hidup di tempat tandus dan jarang ada air. Kemiskinan dan kelaparan sudah menjadi hal yang wajar di tempat tersebut. Sedangkan Hitala Grassland adalah tempat yang subur dan hijau, karena di sana terdapat sumber mata air yang sangat besar. Namun sayangnya, keegoisan dan kebengisan pasukan Hitala membuat semua orang di sana merasa berang. Tapi tidak ada suku di sekitarnya yang bisa dibandingkan dengan Hitala kecuali Wildline. Para Wildline sangat ahli bertarung jarak jauh. Mereka sangat ahli memakai tombak ataupun panah dan saat pertarungan dekat mereka menggunakan belati yang selalu dibawa. Ada seorang penduduk Wildland yang sangat terkenal dan ahli dalam bertarung. Dia bernama Moskov. Moskov bertarung menggunakan tombak yang dipelajari saat ia masih kecil. Teknik melemparkan tombak merupakan teknik asli dari keluarganya yang diturunkan secara turun-temurun. Saat menginjak remaja, Moskov sudah dinobatkan sebagai ahli waris pemimpin Wildland. Banyak orang yang mengagumi dan menghormati Moskov berkat kemampuannya. Namun melihat kejayaan dari kaum Wildland membuat salah satu dari kaum tersebut tidak tahan membuat kaum tersebut tidak tahan untuk tinggal diam. Khan, Tom Wolf, merupakan pemimpin dari Hitala Grassland, semakin panas melihat kedamaian di wilayah Wildland. Dia pun menyiapkan rencana jahat kepada kaum Wildland. Suatu hari, ketika kaum Wildland sedang berburu, Khan, Tom Wolf, menyerang dan membantai seluruh kaum Wildland yang ada di desanya. Seluruh daratan tempat tinggal Moskov porak-poranda akibat dari serangan penduduk tersebut. Banyak darah berkelimpangan, hampir seluruh keluarga dan teman menjadi korban dari penyerangan tersebut ya guys. Beruntungnya, Moskov dan beberapa petarung bisa selamat dari kejadian ini karena tidak ada di desa. Namun, kejadian ini membuat Moskov sulit untuk menerima keadaan. Dia sulit meyakinkan dirinya agar tetap tegar menghadapi kehancuran desa tanah lahir miliknya. Keadaan semakin memburuk. Tone Wolf mengirim sekelompok pasukan untuk memburu Moskov yang masih selamat. Mereka mencari Moskov hingga ke hutan tempat dia berburu. Moskov dan kelompoknya yang masih selamat di hutan mulai merasa panik. Banyak dari mereka langsung melarikan diri. Bahkan ada yang menyerahkan diri pada Tone Wolf.
para teman Moskov mulai sepakat untuk menyerahkan Moskov ke Canton Wolf. Karena yang mereka inginkan hanyalah Moskov saja ya guys. Di tengah keadaan genting tersebut, Moskov melakukan keputusan yang sedikit gila. Dia dengan penuh amarah membunuh kawan dari kaumnya sendiri menggunakan tombak. Keadaan buruk ini membuat Moskov terus dihantui perasaan balas dendam yang tidak kunjung hilang. Dia berusaha untuk membinasakan Canton Wolf, namun Kang sangatlah kuat dan juga dijaga oleh banyak pasukannya. Meskipun teringat akan cerita leluhur, kalau di hutan dekat tempat tinggalnya ada sebuah hutan yang langsung berbatasan dengan kaum Elf dan di sana memiliki hawa kegelapan yang sangat pekat yang berpusat di sebuah jurang yang bernama Shadow Abyss. Tempat rasa tanpa rasa ragu, dia pun meloncat ke jurang tersebut. Suatu keajaiban, Moskov bisa sampai di dasar jurang tersebut tanpa luka yang fatal. Di dalam sana, Moskov bertemu dengan Alice, the Queen of Doom. Alice, yang sudah mengetahui keinginan Moskov, langsung mengajaknya menghadap ke penguasa kegelapan. Syarat yang harus diambil Moskov untuk membalaskan dendamnya sangatlah besar, karena dia harus bersumpah setia dan menyerahkan jantungnya kepada sang penguasa kegelapan tersebut. Karena rasa dendam yang sangat besar, ia pun menyetujuinya. Sang penguasa kegelapan langsung menebas dan langsung mengambil jantung Moskov serta memberinya kehidupan kedua. Ia pun memiliki kekuatan untuk mengeluarkan tombak kegelapan tanpa batas karena tombak tersebut adalah Spear of Vengeance yang berasal dari dendam. Dan pada akhirnya Moskov membalaskan dendamnya. Namun Moskov belum berhasil membunuh Canton Wolf sampai sekarang. Ya, saya rasa demikian cerita Moskov dari Mobile Legends guys ya, yang ingin membalaskan dendamnya kepada Tom Wolf. Saya rasa untuk cerita Moskov kali ini hanya demikian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin bila ada salah-salah kata, baik yang sengaja maupun tidak. Jangan lupa kasih like jika kalian suka dan komen di bawah jika ada saran atau request tentang kegiatan menggambar ataupun lainnya. Kalian juga bisa membantu mengembangkan channel ini dengan menyebarkan link sebanyak-banyaknya di semua medsos kalian. Dan yang paling penting, subscribe dulu, nyalakan bel lonceng notifnya agar kalian menjadi orang yang pertama tahu update dari channel ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video-video aku berikutnya, dan bye-bye.